Rebus cili kering seketika, kemudian kisar bersama bawang besar, bawang putih dan serai. Kisar hingga halus. Panaskan minyak dan kemudian tumiskan bahan kisar sebentar tadi. Kemudian tambahkan air asam jawa, garam dan gula secukup rasa. Akhir sekali, masukkan kelapa parut dan kacau sebati. Apabila sudah sebati, boleh tutup api. Lumurkan ikan bersama sedikit garam dan serbuk kunyit. Kemudian isikan inti kelapa parut tadi di dalam ikan. Seterusnya, panaskan minyak dan gorengkan ikan tadi hingga masak. Selamat mencuba. Jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe Dapur Kecik.